Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for apa Keret? Yes, you. Keret, welcome back. Kita ketemu lagi hari ini. Jadi gini guys, gue itu kayaknya ya belum bisa move on dari lagu Hitori Janai guys, single Jepang Seventeen kemarin. Jadi gue udah mereaksikan MV-nya, gue juga udah mereaksikan dance practice-nya. Belum afdol kalau gue belum mereaksikan live stage atau live performance dari Hitori Janai atau Not Alone. Dan gue ingin lihat kira-kira akan seru apakah atau se-epic apakah performance mereka di panggung kali ini. So, untuk kesempatan akhirat, ya gini seluruh. Listen gue tetap Seventeen di sini. Atau klik di bawah, sekian taruh playlist dulu. Listen gue tetap Seventeen di situ. Untukkan juga nih, pengobrolan gue, link di sini. Setelah Instagram gue. Kosekan untuk teman ngobrol, teman diskusi untuk yang ingin lebih dekat. Setelah ini, gue akan balas sebisa mungkin. Oke, okay. Di samping sudah video mereka melakukan lagu Not Alone secara live. Dan gue bisa melihat dari awal scene-nya, kayaknya stage-nya bakal keren dan bakal pecah di guest performance-nya. So, Keret, kalian siap in 3, 2, 1. Seventeen, please hit me. Let's go! Ini lagu tuh semakin lama semakin nempel loh guys. Junghan, asik, udah mulai hafal. Asik, oke. Okay. Gue ingat nih, gue udah lihat gerakannya di video koreografi videonya. Jun, gue masih belum bisa membedakan mana Joshua mana DK. Nah ini guys. Oh ini Wonwoo. Oke, okay. Sih udah mulai hafal guys. Oke, okay. Stage-nya kayaknya kayak agak sedikit warna-warna pastel ya stage-nya ya. Hello Tidar. Nah, ini nih guys. Gua masih suka bingung mana DK, mana Joshua. Ini DK atau Joshua guys. Gua masih suka susah untuk membedakannya. Dan ini lagu tuh makin didengar makin enak loh guys lagu ini. Entah kenapa lagunya makin lama makin enak. Tuh kan? Gerakannya tuh kayak enak, mendayu-dayu gitu. Hello bro Sengkuan. Hitori Janai. Asik. Janai ya. Ternyata mereka kalau lagi tuh, lihat guys. Mungkin kalau di MV mereka kayak enggak terlalu baik, tapi kalau gue nonton mereka secara live gini kan kayak mereka tuh kayak banyak banget tuh ya. 13 orang loh guys, gue baru sadar kalau Seventeen sebanyak ini orangnya. Tuh kayak stage-nya penuh loh guys sama mereka. Jadi kayak mereka gak perlu ini guys, gue rasa mereka gak perlu lagi backing back dancer itu guys. Karena mereka udah rame. Fernan. Wah. Wuzi. The 8, ah gila guys, gue udah hafal loh. Cuman tinggal DK sama Joshua aja yang gue bisa susah bedain. Dan juga Dino guys, gue baru ingat. Gue juga suka-suka lupa yang mana si Dino. Sorry guys, harap maklum. Ini kalau kita play lagi sebentar driving, lagi nyantai di kamar, lagi belajar, wah. Ini lagu sangat nikmat, guys. Ini nih, guys. Partnya sangat-sangat enak vokalnya, guys. Dan juga dance-nya keren banget. Na 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 na. Guys, gue masih belum bisa menentukan siapakah bias gue di Seventeen. Karena emang susah guys. Asik, keren. Guys, itu adalah Seventeen membawakan lagu Hitori Janai secara live. Dan
Gue sangat suka konsep panggungnya yang sangat-sangat simple dan juga sangat colorful, warna-warna pastel. Dan juga ya seperti biasa gerakan mereka atau dance mereka gak pernah mengecewakan kita. Mereka selalu tampil dengan performa yang bagus. Dan juga visual mereka, suara mereka, suara keren semuanya. Jadi gue semakin bersemangat untuk lihat lagi konten-konten dan sebagainya. So untuk kalian semua para kalian silahkan subscribe. Dan untuk kedepan kalau misalkan masukkan hal atau konten terus sebagainya, kalian juga boleh komen untuk kasih rekomendasi. Apapun salah silahkan komen di bawah, nanti gue akan baca semuanya, oke? So kita terinformasi dan see you di hari Senin, karena kita akan segera menyelesaikan series HTR kita. Wah sedih banget. Oke, see you on Monday. Bye-bye semuanya. Thank you for watching. Dadah.